Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Kemudian, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa."
Ooh.
bersyukur kepada Tuhan, sekalipun kita tidak dapat bersama-sama di dalam ibadah seperti biasa, namun ibadah tetap berjalan biarpun di rumah masing-masing. Jadi sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh ketua kawasan, baiknya kita memulakan ibadah dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam suara yang kedengaran. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur atas kemurahan-Mu di mana sepanjang kehidupan kami Engkau memelihara kami dengan begitu sempurna, Engkau menjaga kami setiap hari, Engkau melingkupi kami dengan kuasa sehingga kami masih hidup dan kami masih punya kesempatan untuk datang di hadapan-Mu beribadah, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Kami sangat bersyukur atas kasih-Mu yang Engkau limpahkan dalam hidup kami, di mana sampai saat ini kami masih sehat karena perlindungan daripada Tuhan. Sekalipun dunia sedang digoncangkan dengan penularan wabah coronavirus, tetapi kami tetap aman di dalam perlindungan sayap Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur dengan keadaan kami saat ini karena kami dapat merasakan pekerjaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Bapa di surga, sebentar ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mau serahkan seluruh pribadi kami dalam pimpinan-Mu. Biarlah roh dan jiwa kami terfokus penuhnya kepada firman-Mu yang akan disampaikan. Supaya melalui kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan, kami disegarkan, dan kami didorong untuk terus bertumbuh. Supaya iman kami tetap kuat. Sekalipun cabaran-cabaran sedang kami hadapi, khususnya kebimbangan yang melanda seluruh umat manusia, termasuk keluarga-keluarga Kristen, dengan penularan wabah virus corona yang sangat berbahaya dan mematikan. Tetapi kami tetap dapat beribadah, dan biarlah kebenaran firman-Mu akan menguatkan, akan menghibur, dan mendorong kami untuk tetap tenang dan percaya kepada kuasa Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau merapi mulut dan lidahnya, sehingga dia dapat berbicara dengan penuh hikmat, sehingga seluruh jemaat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu akan dikuatkan, disegarkan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu dalam kasih Kristus. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita masih punya peluang untuk beribadah bersama-sama. Walaupun kita dalam kawalan pergerakan, tetapi kita ada kesempatan untuk beribadah bersama di dalam keluarga. Jadi pada pagi hari ini saya senang sekali untuk membawa kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Dan mari kita membaca bersama-sama dalam firman Tuhan ini dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Untuk garis besar di atas, yaitu untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menerima, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk rombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meretak, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi,
ada waktu untuk membonceng, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Jadi ada panjang pembacaan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Tetapi saya tidak akan menjelaskan satu persatu ayat yang kita baca sebentar tadi. Tapi saya akan mengambil bagian beberapa ayat di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita sudah pelajari sebentar tadi. Jadi saya senang sekali untuk membawa satu tajuk firman Tuhan, tema, yaitu waktu diberi Allah kepada manusia. Ya, waktu diberi Allah kepada manusia. Bagian yang kita perlu pelajari pada pagi hari ini ialah dalam ayat yang ketiga yang menjelaskan tentang ada waktu untuk menyembuhkan. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak tanda-tanda penyakit rohani yang begitu kita kenal pasti pada saat ini. Kita tahu bahwa Tuhan itu juga Tuhan menyembuhkan segala penyakit. Tetapi pada hari ini kita tidak belajar untuk tentang menyembuh, tentang penyakit badan. Tetapi kita belajar pada hari ini supaya setiap penyakit rohani yang kita kenal pasti itu dapat disembuh di Tuhan. Ada beberapa tanda. Tanda yang pertama penyakit rohani yang kita dapat lihat yang perlu disembuhkan ialah seorang Kristen itu tidak lagi berdoa. Itu tanda penyakit yang pertama yang kita dapat lihat. Dan yang kedua, ia tidak datang ke gereja lagi di dalam ibadah-ibadah yang sudah ditentukan. Dan mereka tidak ada persekutuan dengan Taman Saina. Bahkan ada di antara mereka yang kita tidak dapat kesan. Arti kata orang kawan-kawan yang lain, hilang daripada radar. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah antara lain penyakit yang kita dapat kenal pasti pada saat ini. Memang banyak lagi penyakit-penyakit yang lain yang saya tidak dapat catatkan satu persatu di dalam pembacaan ataupun di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi yang saya dapat lihat pada saat ini, itulah yang saya sudah katakan tadi, bahwa kalau ada penyakit seperti di bagian A, B yang sudah saya perjelaskan sebentar tadi, itu perlu datang kepada Tuhan dan minta kesembuhan pada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menyembuhkan kita di dalam segala penyakit. Jangan biar penyakit ini akan meribak sehingga seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa sampai akibat nanti kita tidak dapat dikesan lagi ataupun terus hilang dalam badan. Bagian yang kedua yang kita pelajari, dan saya tidak akan lari daripada pembacaan firman Tuhan tadi, mari kita sama-sama melihat di dalam ayat yang ke-8, yaitu ada waktu untuk mengasihi. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan kita. Walau sesaat pun Tuhan tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan kita. Apapun persoalan kita, apapun keadaan kita di hadapan Tuhan, tapi Dia tetap mengasihi kita. Itulah Tuhan kita. Dia begitu mengasihi. Dia tidak mengira bulu. Dia tidak mengira apa kedudukan, apa pangkat. Tapi Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dia begitu mengasihi. Kita sangat bersyukur karena kita punya Tuhan yang begitu mengetahui, begitu memperdulikan kita. Bagian yang seterusnya ialah
Marilah kita pergunakan waktu yang ada. Mari kita pergunakan waktu untuk memulihkan hubungan kita di hadapan Tuhan. Kalau sekiranya pada hari ini kita ada halangan, kita jauh daripada Tuhan, kita senantiasa mengasihi ataupun kita senantiasa ada perasaan untuk benci kepada mereka, tetapi datang kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan, mari kita sama-sama mengasihi. Kalau Tuhan sudah begitu mengasihi, kita juga harus mengasihi di antara satu dengan yang lain. Pastikan hubungan kita dengan Tuhan itu senantiasa baik. Di dalam keadaan dunia yang tidak menentu, di dalam keadaan dunia yang penuh kesukaran ini, kita perlu orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus memastikan hubungan kita dengan Tuhan senantiasa dengan baik. Di dalam bagian ayat yang seterusnya, saya juga senang sekali untuk membawa bahasa satu firman Tuhan di dalam perjanjian baru, yaitu dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Ini surat Rasul Paulus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan kita ketahui bahwa hari-hari ini adalah hari jahat. Bukan saja kita di Malaysia yang mengalami hari-hari jahat, tetapi seluruh di dunia mengalami hari-hari jahat. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam. Maaf, saya akan ulangi pembacaan firman Tuhan ini. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah adalah di dalam kita, yaitu Roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Jadi, selaku orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita berpegang perintah Tuhan. Kalau Tuhan, kita sungguh-sungguh mentaati kebenaran firman Tuhan, sudah tentulah Roh yang telah ia karuniakan kepada kita, dialah yang akan menolong kita, membantu kita di dalam keadaan-keadaan seperti sekarang ini. Ayat yang terakhir dalam pembacaan kita ialah terdapat dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13, mengatakan demikian: akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kita mentaati kebenaran firman Tuhan, tapi kita juga harus mentaati di dalam kita masa dalam kawalan pergerakan ini. Saya tahu kita semua punya iman yang kuat, tetapi kita harus juga bijaksana di hadapan Tuhan. Oke, demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Saya penuh percaya bahwa kita semua didorong oleh kebenaran firman Tuhan yang kita sama-sama nikmati bersama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Pada pagi hari ini kami sudah mempelajari kebenaran firman Tuhan tentang mempergunakan waktu yang ada. Tolong kami Bapa, walaupun kami lemah, kami sentiasa memakai ataupun mengurus masa kami, waktu kami untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi pada pagi hari ini, ampuni kami Tuhan, supaya mulai daripada saat ini kami dapat mempraktikkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami benar-benar dapat mempergunakan waktu yang ada yang Tuhan beri kepada kami. Tolong kami Tuhan,
Kuatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kami benar-benar dapat pergunakan waktu yang ada ini. Walaupun kami dalam kawalan pergerakan, tapi tolong kami Tuhan, supaya kami dapat pergunakan masa ibadah kami dalam keluarga. Terima kasih Bapa di surga. Kami pun percaya Tuhan, kami semua diperbaharui, didorong, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, karena semua ini kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.